Saya sebelumnya beragama Katolik. Nonton debat-debat antara agama non-Muslim dan Muslim, dan menurut saya dari hasil debat tersebut patut disembah. Kecuali Allah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya bahwa tahun 2022 ini adalah musim berbondong-bondongnya umat RT 16 itu berpindah ke ajaran Islam, berpindah agama, memeluk Islam, karena sebuah kebenaran itu mulai terungkap dan terkuak satu persatu. Dan ini adalah efek ketika di mana orang itu sedikit saja menggunakan akal dan pikirannya, kemudian mereka membaca kitab sucinya bahwa banyak sekali petunjuk-petunjuk di dalam kitab milik RT 2 dan RT 16 itu. Yang namanya petunjuk itu ketika misalkan kita itu seperti berada di sebuah perjalanan, maka kita itu pasti akan melihat rambu-rambu dan kita harus mematuhi rambu-rambu itu. Di mana ketika ada rambu-rambu lampu berwarna merah, maka kita harus berhenti. Di mana berwarna hijau, maka kita harus terus berjalan. Atau ketika ada rambu-rambu belok arah ke arah kanan, maka kita pun juga harus mengikuti ke arah kanan. Itulah fungsinya sebuah kitab suci. Ketika petunjuknya diikuti, insya Allah akan membawa kita kepada keselamatan. Kitab suci pun sifatnya sama, hampir sama seperti rambu-rambu di lalu lintas itu tadi. Nah, pemuda ini tadi, dia itu mengatakan bahwa seringkali dia itu menonton perdebatan antara Islam dengan Kristen. Dan dari situ dia baru tahu bahwa babi itu di dalam kitabnya sendiri itu diharamkan. Setelah dia itu membuka kitab sucinya, ternyata benar memang babi itu diharamkan. Dan hanya Islamlah yang orang-orangnya atau pemeluknya itu mengikuti petunjuk kitab sucinya. Sedangkan di Oten atau di Katolik, ya mereka hanya menggunakan kitab suci itu hanya sebagai pegangan, tapi bukan menjadi petunjuk hidup. Ya, sahabat Iwan Filah, ini adalah efek, sekali lagi ini adalah efek kontra syubhat-syubhat terhadap orang-orang Oten dan orang-orang Katolik. Atau ketika kita itu senang nonton debat, ya itu bukan tidak ada maknanya. Itu akan berefek luas kepada mereka yang kemudian menjangkaunya, kemudian mereka itu menerima informasi dari perdebatan itu, lalu mereka mulai mencoba membuka kitab sucinya. Akhirnya apa? Mereka menemukan kebenaran bahwa di dalam kitab suci orang Oten dan kitab suci umat Islam itu bahwa ketika ada larangan itu hanya umat Islamlah yang paling patuh mengikuti petunjuk-petunjuk di dalam kitab sucinya. Sehingga pemuda ini tadi yang bernama Alfred ini tadi, dia itu bersyahadat pada 14 Oktober 2022. Ini berarti terjadi sekitar 5 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu dia bersyahadat hanya karena tentang babi. Bahwa babi itu haram, itu dikatakan di dalam kitabnya Oten dan dikatakan haram di dalam kitab Al-Quran. Maka serta-merta dia mendapatkan petunjuk dan langsung mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Islamlah salah satu atau Islamlah satu-satunya agama yang paling benar di atas muka bumi ini. Mari sahabat Iwan Filah, kita dengarkan bersama apa yang disampaikan oleh saudara Alfred kita ini yang baru saja mualaf yang berasal dari Kalimantan Timur. Yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini insyaallah taala kita akan mendengarkan dan sekaligus menyaksikan prosesi ikrar syahadat yang akan dibaca oleh saudara Alfred. Iya, Alfred. Alfred. Nah, dan sebelum itu mungkin kita minta kepada saudara Alfred untuk memperkenalkan diri kepada kita semuanya. Siapa nama lengkapnya, kemudian dari mana asal-usulnya. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alfred Liman Parana. Saya asalnya dari Nunukan di Berau Baru sekitar setahun. Gimana? Sebelumnya beragama apa? Saya sebelumnya
Saya sebelumnya beragama Katolik. Beragama Katolik. Nah, apa namanya, apa yang membuat saudara sampai tertarik mau masuk, mau memeluk agama Islam? Kira-kira mungkin pernah ada pengalaman atau pernah melihat sesuatu, bisa diceritakan kepada kita mungkin? Kalau saya lebih mencari materi-materi mengenal Islam dari YouTube. Jadi awalnya saya itu mencari tentang mengapa babi itu haram. Nah, dari babi itu saya mulai makin mendalami kenapa haram, dan setelah itu mulai nonton debat-debat antara agama non-muslim dan muslim, dan menurut saya dari hasil debat tersebut agama muslim itu merupakan agama yang lebih baik lah menurut saya, ajarannya gitu. Baik, Masya Allah. Jadi itu mungkin awal mula saudara Alfred sampai tertarik untuk memeluk agama Islam. Baik, kemudian dari perkara yang perlu saudara ketahui bahwasanya di dalam agama kita, dalam agama Islam, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada paksaan dalam beragama, karena sungguh telah jelas jalan petunjuk dari jalan kesesatan. Maka saya ingin bertanya kepada saudara Alfred, dan ini disaksikan oleh orang-orang di sini, kira-kira apa ada paksaan dari saudara atau ada tekanan untuk masuk agama Islam ini? Nah, insya Allah tidak ada. Iya, artinya murni dari hati. Nah, dari hati. Dari kesadaran sendiri, dari kemauan sendiri. Iya. Baik, barakallahu fiik. Ya, maka insya Allah taala saudara Alfred, kita akan bimbing ya saudara untuk bisa mengikrarkan syahadat, dua kalimat syahadat. Maka insya Allah taala saudara Alfred, kita akan tuntun saudara untuk mengucapkan dan mengikrar dua kalimat syahadat. Ya, bisa ikuti saya. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah semata. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Alhamdulillah. Ya, kita doakan saudara kita Afred, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima syahadat beliau, menerima keislaman beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan beliau keistiqomahan di atas agama yang hak ini. Maka saudaraku Afred, di sekitar antum ya adalah saudara-saudara seiman dan seislam ya. Apabila mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan tentang masalah keislaman, maka jangan ragu untuk bertanya kepada kita, dan kita semuanya adalah saudara antum, dan setiap kaum muslimin adalah saudara seislam. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang Islam itu, orang-orang yang beriman itu bersaudara. Demikian pula bagi ikhwah, bagi akhwat, bagi saudara-saudara yang ada di sini, jika ingin memberikan sesuatu atau bantuan atau dalam keislaman, maka jangan ragu untuk memberikan bantuan kepada saudara kita yang sudah masuk Islam ini. Amin ya rabbal. حشر ظل النور سنين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمتان يا أمطار
جرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين.